tuh udah ngasih respon ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel IK Racing Team. Okay, pada video kali ni aku nak share sikit dengan korang tentang LC135 spek 62mm. Tapi motor ni masalah dia hanya masalah slip dengan enjin dia agak berkocak sikit. Korang boleh tengok video ni. Okey, jadi motor aku dah buka eh. Okey, jadi ni hyperclutch dia. Sebab spring maknanya dia pakai hyperclutch standard. Okey. So nampak tak line kat dalam tu? Dia makan disebabkan standard, clutch plate standard, dia memang ada plate yang kecil. Biasa yang kecil ni duduk paling dalam dan dia akan ada plate besi dia yang macam ni. Dia tersilap pasang, dia pasang dulu yang besar ni dekat belah dalam. Sebelum letak yang besar tu, dia letak yang kecil ni dulu. Letak kecil ni kat sini, betul kedudukan dah betul. Tapi clutch plate yang dia ambil ni salah. Dia masuk clutch plate ni. Ada line sikit kat tengah sini. Kan beza kan color yang ni dengan yang ni? Sebab plate kecil ni dia duduk dekat part yang betul, tapi clutch plate ni part yang salah. Aku nak ceritakan isu slip dia. Aku tukar clutch plate original. Kita just pakai iron plate yang macam ni je. So aku cuma tukar clutch plate dengan spring clutch. Tu baki eh. Okay, untuk head block dia aku dah siap buka dah. So dia masih menggunakan root standard. Untuk 62 memang tak ada masalah lagi kalau nak pakai root standard. Okay, dia pakai block daripada Supremo, Supremo Racing. Block dia memang masih lagi cantik eh. Tak ada calar-calar, calar manja sikit ke apa, memang tak ada. Block masih boleh pakai, pin pun masih boleh pakai. Okay, head yang sebelum ni 20-23. Ah, nampak eh, ada laga sikit. Ah, sebab tu motor dia bunyi macam yang korang dengar tadi tu, bunyi dia memang bising sangat. So yang bab laga ni aku akan potting sikit. Okey, sebelum ni dia dah pernah repair dah motor ni, tapi motor ni masih lagi ada bunyi bising. So masalah dia ada dekat head. Aku check head ni, nampak eh. Aku tunjuk dekat dia punya pin rocker arm, tengok eh, ada free play. Nampak tak? Ah, dia dah bergoyang eh. Bila dia dah bergoyang ni kat sini memang korang kena nampak sikit, tapi bila motor kita di start, dia punya bunyi memang teruk sangat. So aku tak recommend untuk korang repair head ni. Better kau cari head lain. Sebab apa? Bila repair tanam copper ke tanam apa kat sini, aku dah pernah buat lah benda lah tu. Memang dia agak kurang tahan. Daripada kau repair, baik kau cari head lain yang lebih kau yakin dengan kualiti dia. So head ni aku akan ganti dengan head yang lain lah. Untuk cam dia pun dah makan, jadi dia minta tukar saja. Yang penting masalah dia selesai eh. Rokaam dia cerita kat aku sebelum ni, dia dah tukar. Ni dia pakai yang Tobaki punya rokaam. Rokaam yang sebelum ni dah kobong. So aku kaji juga apa masalah kobong dia, kenapa boleh jadinya kobong. Korang boleh tengok dekat gambar kat bawah ni, korang nampak eh, dia punya oil shield dekat mangkuk sebelah kanan ni, dia punya apa, spring dia tu tertanggal eh. Spring dia tertanggal dekat dia punya apa, crankshaft. So waktu tolak masuk mangkuk tu, mangkuk tu tak masuk betul. Sebab tu dia jadi macam tu. Itu salah satu punca menyebabkan dia punya rokaam kobong yang sebelum ni. Tapi ni adalah yang benda-benda penting lah waktu kita pasang. Nampak tak? Dia bulat kat atas tu. Dia bulat kat situ. Dia bulat kat situ sebab cam ni, hujung ni, dia tertutup kat sana. Bila dia tertutup macam ni, dia tertutup macam ni, memang tak ada minyak yang dapat masuk. Sebab tu dia punya rokaam dia senang rosak, bearing dia hancur, bunyi enjin bising sebab minyak hitam sampai dekat rokaam tak cantik. Jadi aku akan, biasa kalau macam ni aku akan potting lah untuk tarik ke sana. Disebabkan head ni kita tak pakai, aku tak perlu nak tunjuk aku buat macam mana. Mungkin korang boleh tengok dekat video aku yang sebelum ni, aku memang ada share macam ni cara untuk aku buat benda lah ni eh. Aku akan buat satu longkang daripada tepi tu, lubang ni, ke tengah, supaya minyak hitam tu dapat pergi ke tengah dan masuk dekat dia punya camshaft. Okay, ini dia head SW Evo V2 eh. V2 ni size dia, Big Flow Super Head SWPO 1922. So apa yang dikatakan dengan big flow tu, so flow yang ada kat dalam ni memang dah besar. So kalau untuk 57 ataupun 60, kalau korang tak nak potting sekali pun masih boleh eh. So kita tengok dekat belah sini, belah dalam dah besar dah. Kalau kata nak potting tacap-tacap manja-manja, ikut pada orang punya skill masing-masing lah. So pada aku macam ni pun dah ok, tapi mungkin aku akan tacap sikit-sikit untuk bagi flow dia cantik. Lepas tu cari intake superhead. Sebab yang ada dekat motor ni sekarang, intake bukan intake superhead, dia yang bulat, bukan oval ataupun bentuk lapan macam ni. Untuk sebelah exhaust paling special pada aku, sebab untuk sebelah exhaust ni flow dia, kalau dah flow macam ni korang memang tak perlu untuk potting. Sebab korang tengok sendiri lah, dah besar dah, nampak? Dah besar dah eh, flow dia. Special dia ni sebab flow besar, big flow. Okay, lepas tu dia punya valve guard kat dalam tu, nampak? Valve guard dia tu pendek. Senang kita macam tak nampak pun ada valve guard. Okay, sebelah exhaust pun sama, valve guard dia dah pendek. Okay, untuk bearing cam yang kat dalam ni, nampak tak? Dia dah taper kan siap. Dia dah taper eh. Mungkin daripada angle korang agak susah sikit nak nampak, tapi hakikatnya dia dah taper kat sini. So ada ruang untuk minyak hitam tu berkumpul dan pergi ke kita punya camshaft
dan rocker arm. So tak ada masalah. Okey, yang bestnya head ni bila korang masuk rocker arm, okey, angle dia cantik. Free antara rocker arm dengan head ni memang terlalu sikit. Dia tak terlalu banyak ah. Selalunya kan berkocokan, boleh goyang kiri kanan kan. Yang ini memang dah cuncun. Lepas tu angle dia memang dah cantik. Kepala buff dia tu memang kena betul-betul kena eh, nampak. Dia kena betul-betul kena. Dia betul-betul tepat kena tengah. So tak adalah isu kita punya ni makan, kepala buff kat sini makan, tak ada isu. Just tinggal pasang saja. So, jom. Okay, jadi aku dah beli barang-barang untuk sebelah kelas. So, yang aku tukarkan untuk motor dia class plate. Class plate aku ambil yang original dengan spring class. So, spring class ni masih lagi aku pilih yang Tobaki sebab pada aku yang Tobaki ni memang cukup terbaik. Dia tak mengarut sangat. Yang keras gila-gila ke tak ada. Tapi banyak yang aku pakai benda lah ni, motor memang susah sikit nak slip. Memang tahan lah spring class dia. Jadi aku nak pasang dulu dia punya class plate and settlekan dulu sebelah kanan, then baru aku settlekan bahagian head block. Okay, jom. Okay, untuk pasang class plate, plate yang kecil ni memang aku dah tak pakai lah. Dia punya plate yang kecil ni yang kat belah sini memang kita tak pakai. Maknanya class plate dengan plate yang kecil duduk belakang sekali tu, kita tak pakai lah benda lah ni. Kita akan pakai plate 3 yang besar ni dengan class plate yang macam ni. Sebab dia full, semua full besar sama. Empat-empat sama, okey? Jom. Jadi aku dah settle pasang dia punya casing sebelah clutch. Okey, jadi aku nak share sikit ilmu tentang clutch. So kita nak adjust dia punya clutch lah. Nampak? Ni agak keras eh. Aku pakai tangan pun dia dah terlalu keras. Pakai kaki memang terasa lah benda lain ni keras. Sebab spring tadi aku pasang 4-4 daripada Tobaki. Ni dia skru dia. Kita akan adjust dia punya clutch. Kita kena longgarkan dulu. Okey, longgarkan. Buka. Lawan jam lah. Buka. Buka dulu. Ambil sekali berbunga. Jadi korang kena tekan kuat-kuat supaya boleh pusing eh. Tekan kuat-kuat. Pusingkan sampai dia longgar. So bila dia dah longgar, motor ni tak ada clutch nampak. Dia boleh bergerak eh. Kau pusing ikut kau punya rasa je. Sampai kau rasa macam dia dah ketat kan. Contoh macam ni. Kat sini dah ketat kan. Kau longgarkan sikit supaya dia ada free play. Sebab push rod tadi kat dalam tu ada push rod dengan berbola eh. So benda tu macam kalau macam ni dia sentuh. So kau longgarkan sikit and kau lock. Okey, kau lock tengah dia. Tutup. Okey. Tutup. So kat sini dah ngam, kita just ikat untuk lock. So bila dah lock, nampak tak? Ada free play sikit. Dan dia keras. Tapi keras dia tu keras yang sedap. Selebihnya spring tu dah gripkan kita punya hyper clutch dengan clutch plate tu supaya mantap. Okey. Okey, jadi aku dah siap potting dia punya piston tadi. So aku buat sikit dia punya pocket valve kat sini. Sebab yang asal tadi ada laga, tapi itu dengan valve 20-23, yang ada ni 19-22. So isu laga tu memang jauh sekali lah. Sebab asal tu valve besar, sekarang ni valve dia kecil sikit. Head yang asal 20-23, sekarang kita pakai head 19-22. Jadi aku potting juga untuk safety supaya tak ada isu valve laga ke apa. Okey. So sekarang aku nak settle pasang blok dulu. Okey. So kita pasang exhaust. Jom kita pasang dia punya blok dulu. Jadi blok dia aku dah siap pasang dekat motor dengan piston sekali. So aku gunakan bearing cam daripada NLK. So aku dah siapkan head dia. Yang tadi tu aku dah siap poting-poting manja kat belah dia punya taper head dengan bahagian intake, nak masukkan dia punya intake supaya cun. So intake aku ambil daripada Tobaki. Yang intake ni saiz dia 3234. Okay. So yang atas ni kita tutup. So untuk head just tinggal pasang saja. Aku nak completekan sikit dia punya thermostat, dia punya sensor kipas. Lepas tu dengan cam kat dalam ni. Tinggal nak masukkan bedding cam sahaja. Okay, jom. Thank you.
Okey, jadi macam apa yang korang nampak, so motor ni aku pakai head daripada SWPO 922 yang big flow punya eh. So yang big flow tu macam yang korang nampak tadi pun aku ada just potting, tapi aku tak potting banyak, tak potting semua. Aku cuma touch up sikit saja dekat tempat yang aku nak nak kawinkan intake bagi flow dia lebih cantik. So, SP62 aku pakai cam Uma daripada Uma Arwan. Biasa yang aku pakai memang okey sangat-sangat. So jom kita try dengar dulu bunyi dia macam mana. So macam yang korang dengar sekarang ni, enjin dia tak terlalu bising eh. Dalam video ni mungkin korang akan dengar macam ada bunyi clash, bunyi tepet. Sebab apa impact daripada kita punya mic memang macam tu. Tapi kalau dengar depan-depan bunyi enjin ni memang sangat-sangat senyap. Yang exhaust yang dia pakai ni sekarang exhaust apa? Apido. Exhaust Apido. Bunyi dia pun biasa-biasa je, tak terlalu kuat lah pada aku biasa. So dengar sikit respon dia. Okay, so aku rasa aku dah berpuas hati dengan bunyi mesin dia. Bunyi engine dia pun tak terlalu bising. So aku rasa ada kesempatan untuk aku pergi try GPS. Jom. Okey, macam apa yang korang nampak tadi, aku dah test dah GPS untuk motor ni onboard sekali. Yang dapat tadi dalam 125 saja. Lagipun jalan tu tak cantik. Lepas tu jalan tu kalau korang dengar betul-betul tu aku tengah tarik gear 4 lepas pada ada bonggol tu, aku stay gear 3. Lepas tu aku tarik masuk gear 4, korang dengar macam drop, tapi sebenarnya bukan drop. Aku gantung minyak sikit sebab gantung jalan tu berbukit. Sprocket dia ni agak besar sebenarnya, boleh je nak full terus. Cuma kalau sprocket dia turun dalam semata ataupun dua mata lagi, mungkin lebih sedap lah top speed. And waktu aku try tadi tu memang aku dalam keadaan duduk tegak eh. Aku duduk biasa je. Ikut pada meter motor, meter motor dah cecah 140. Tapi GPS hanya mampu 125. Kalau kata owner ni pandai, boleh turun sprocket lagi and boleh cari power lebih lagi. Mungkin exhaust atau carburetor lah untuk touch up power lagi. Okay, jadi aku nak cerita kat korang isu pasal bunyi bising yang datang daripada head dia tu dengan yang slip. So yang slip macam korang nampak, masalah pada clutch plate. So aku harap korang dapat belajar sesuatu macam ni cara nak susun dia punya clutch plate dekat bangku sebelah kanan. Lagi satu pasal head ni, yang head tu kalau kata shaft rocker arm tu ada free play, better korang cari je head lain. Tak perlu nak repair head tu sebab akan lebih makan modal lagi. Okay, so aku rasa cukup sampai sini untuk video kali ni. Nantikan video aku yang seterusnya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Goodbye.